pengen nongkrong di tempat strategis dengan suasana yang nyaman? Yuk ke Say Story X Kopi Dari Hati. Letaknya di Jalan Yosudarso nomor 16, RT2, Kelurahan Tabecumekeh, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Owner Kopi Dari Hati Lubuk Linggau, Debbie Susanto, menjelaskan usaha franchise Kopi Dari Hati Lubuk Linggau ini merupakan cabang ke-250 di Indonesia. Kopi yang disajikan di sini berkualitas premium original sehingga kesegaran rasa kopinya masih terjaga. Di kafe ini kamu bisa mencoba kopi latte, kopi susu, americano, cappuccino, mochaccino, hazelnut latte, matcha espresso, dan sebagainya. Bagi kamu yang ingin nyobain minuman kopi juga ada seperti coklat, red velvet latte, matcha latte, coconut latte, dan sebagainya. Owner Say Story Lubuk Linggau, Henny Rahmadita, menjelaskan menu yang mereka sediakan juga cukup unik, seperti signature strawberry orange, signature green tea choco, signature choco mocha, dan masih banyak yang lain yang begitu menggugah selera. Tak hanya minuman, Kopi Dari Hati Say Story juga menyediakan berbagai menu makanan dan lezat, mulai dari spaghetti, nasi goreng, chicken katsu, capcay, mie tek-tek, soto Jakarta, chicken egg roll, dan masih banyak lagi. Semuanya dijamin lezat dan menggugah selera. Bahkan kafe yang mengusung konsep tropical indoor dan outdoor ini free wifi, tersedia juga banyak colokan serta live musik saat weekend. Soal harga, Anda tak perlu khawatir. Menu-menu di Say Story Eh Kopi Dari Hati dibanderol mulai Rp14.000 hingga Rp35.000 saja per porsi. Kedai ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Soal harga, Anda tak perlu khawatir. Menu-menu di Say Story Eh Kopi Dari Hati dibanderol mulai Rp14.000 hingga Rp35.000 saja per porsi. Kedai ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Kita dari Say Story X Kopi Dari Hati mengajak masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk berkunjung ke kafe Say Story X Kopi Dari Hati. Semoga dengan hadirnya Say Story dan X Kopi Dari Hati bisa menambah lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat Lubuk Linggau dan juga ikut membangun kuliner di Kota Lubuk Linggau. Kalau ini kita buka cabang-cabang baru di wilayah Lubuk Linggau, dengan ini kita bisa menjaga juga perekonomian Kota Lubuk Linggau. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan.